Kalau misalnya kalian bisa ngebayangin di sini, ini tuh agak lurus gitu, kayak reguler, tapi sebenarnya nge-slim fit gitu guys, jadi agak ngelus sedikit. Saya Vano Liki, di video kali ini saya bakal bahas salah satu brand lokal, Chino Pants dari RS31 atau Renvir 31. Widih, Renvir 31, ya itulah pokoknya. Terus saya lihat-lihat nih di deskripsinya ada salah satu produk dari mereka yang menggunakan, di deskripsinya ya, menggunakan bahan material yang berbeda. Katanya nge-develop sendiri bahannya tuh, jadi saya cukup penasaran juga kayak gimana bahannya dari develop sendiri. Jadi langsung aja kita ke barangnya ya. Oke, jadi ini dia barangnya dari Renvir Strong 31. Dikemas dengan plastik ini aja, terus di hektar langsung aja kita buka ya, nggak usah ngomong banyak lagi. Jadi ini dia kemasannya, yang pertama ada biasa di print sama Renvir Strong RS31, susah banget ya, RS31 aja pokoknya. Terus ada order WA-nya, kalau misalnya kalian mau order bisa WA atau link Shopee-nya ada ya. Ya kalau nggak salah ada Shopee-nya, saya juga lihat. Ntar saya cantumin di kolom deskripsi, langsung cek aja kalau mau misalnya beli. Tapi tunggu dulu, kita jelasin dulu dari si bahan material sendiri dan lain-lain. Kita jelasin dulu ya. Di sini nih, kalian bisa lihat juga nih. Oke, langsung aja kita buka nih guys. Yang pertama di sini ada stikernya dari RS31, The Indonesian Big Size Clothing. Oh iya, saya lupa mention kalau misalnya di RS31 ini tuh pakai mereka bisa buat custom. Kalau misalnya kalian pakai size gede, kalau nggak salah saya nanya-nanya juga ke si adminnya, bisa sampai ukuran size 50. Wow, gila banget. Karena yang ini aja saya pakai 34 sesuai dengan internasional, sebenarnya belum dicobain juga sih. Kalau misalnya di size chart-nya saya lihat, ini tuh pakai size chart internasional. Jadi saya pakai 34, di mall biasanya beli 34, jadi saya beli 34 juga. Kalau misalnya kalian penasaran untuk ukuran size-nya, kita lihat aja dulu ya di video ya. Ntar di sesudah on fit saya kasih tahu gimana untuk sizingannya sendiri. Yang pertama di sini ada hang tag-nya yang cukup tebel. Renvir Strong RS31 size 34. Di sini dikaitin pakai ini doang, langsung aja kita buka, kita jembrengin. Waduh. Untuk warnanya sendiri kalau misalnya kalian nggak tahu, ini tuh warnanya kaki. Sebenarnya kalau misalnya di video mungkin saya berusaha lebih detail lagi warnanya untuk disamain sama aslinya. Jadi kalau misalnya di video mungkin kayaknya warnanya agak krem gitu ya, atau coklat gitu. Tapi sebenarnya ini warnanya khaki guys. Ini keren bahan materialnya, stretch juga. Mungkin ini mirip cotton twill, dan ketebalannya sendiri ini udah cukup menurut saya. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Cukup cocok untuk size, untuk cuaca, size lagi. Untuk cuaca di Indonesia yang iklimnya tropis. Wadaw, iklim tropis. Apa sih? Ini stretch ya, semi stretch kayaknya sih. Oh enggak, ini stretch beneran, enggak semi stretch, tapi emang melar gitu. Terus untuk cuttingannya sendiri kalau enggak salah saya lihat tuh ini slim fit yang apa ya namanya, slim fit tapi agak ngelus, enggak slim-slim banget gitu, karena stretch juga sih, aman juga sih. Kalau misalnya lihat di sini ya. Nih, kalau misalnya kalian bisa ngebayangin di sini, ini tuh agak lurus gitu, kayak reguler tapi sebenarnya nge-slim fit gitu guys. Jadi agak ngelus dikit. Jadi di sini tuh ada 4 pocket. Yang pertama di depan ada kiri kanan seperti biasa, dan di belakang ini ada yang unik nih. Unik, ada yang unik nih. Ada 2 pocket di belakang. Cuma kalau misalnya kalian notice atau misalnya kalian merasakan ada perbedaan nih. Di sini yang sebelah kanan saya nggak tahu konsepnya gimana, tapi kok agak unik juga sih ya. Yang kanan ini pakai kancing, yang sebelah kiri ini polos aja, nggak ada sakunya. Maksudnya nggak ada, bukan nggak ada sakunya, nggak ada kancingnya, dan nggak ada kupingnya gini nih. Ini gini aja, kayak chino pada umumnya. Cuman yang kanan ini pakai kancing gini nih. Tapi kalau misalnya kalian pengen diseimbangin, ini bisa dimasukin. Sah, jadi strip. Dengan rapi. Nah, cuma kelihatan kancing yang kanan doang, yang kirinya polos. Ada kancingnya. Dan sini ada juga dari patch wovennya RS31. Sebelumnya kita bahas dulu di depannya dulu nih.
Untuk di depannya sini dari kancingnya. Kancingnya, kancing lagi, sleting. Dari sletingnya ini pakai YKK. Nah, ini baru yang saya suka nih. Sleting dari YKK yang proper, udah terbukti secara klinis. Lanjut kita ke buttonnya. Untuk di buttonnya sini polos aja, cuma pakai yang bahan besi gini nih. Nah, lanjut kita ke belakangnya sini. Di sini ada patch wovennya dari RS31. Nah, ini dia Malang ya. Saya bilang Malang kan? Iya gitu kalau nggak salah Malang. Pokoknya itu lupa. Pokoknya ini asalnya dari Malang, Indonesia, original brand, established 2016. Ternyata mereka udah dari 2016. Ngediriin RS31 ini nih, di sini keren banget ya. Lanjut kita ke bagian sakunya. Untuk di sakunya ini pakai bahan kanvas nih guys. Depan belakang pun sama, pakai kanvas yang sama. Lanjut kita ke bagian belakangnya. Di sini saya tambahin nih yang patch wovennya kita bahas. Lihat ini ada RS31 dan patchnya pun kayak enak banget, halus. Dan juga ini sih masih unik aja, kenapa ya? Kok bisa gitu? Maksudnya yang sebelah kanan ini pakai kancing, yang sebelah kiri ini polos aja. Tapi kalau misalnya dimasukin pun bisa kayak gini, kalau nggak dimasukin pun bisa kayak gini. Jadi lebih membedakan aja gitu kelihatannya, keren juga nih. Coba kita cek di bawahnya sekarang. Ya iyalah sekarang, masa besok? Apa sih? Nggak jelas. Di bawahnya biasa aja, nggak ada. Ya pada umumnya sih kayak gitu ya Cino. Ada juga detail-detail kayak tambahan untuk memperkuat si sakunya sendiri. Bagian saku ini yang bawahnya dikasihin tambahan jahitan lagi biar lebih kuat, di atasnya juga. Untuk di belakangnya kita lihat, nah di belakangnya pun sama nih, pakai jahitan lagi biar lebih kuat lagi. Jadi kalau lama-kelamaan nggak gampang kebuka si sakunya gitu guys. Nah langsung aja kita cobain nih celana apakah true to size atau enggak. Pokoknya untuk kalian, untuk kalian dong. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita lihat. Ini dia onfitnya. Oke, itu di unfitnya. Gimana menurut kalian? Menurut saya pribadi, jujur untuk cuttingannya sendiri saya suka banget karena ngepas bener untuk size 34 tuh true to size di size luar internasional. Jadi nggak usah khawatir lagi. Kalau misalnya kalian khawatir, langsung aja tanya adminnya, baik banget. Baik banget. Langsung aja chat, pokoknya tanyain gimana cocoknya. Nah, untuk si sizingnya sendiri, menurut saya pribadi, 34 ya udah pakai 34 aja. Kalian bisa lihat di video nanti gimana kan cocok kayak pokoknya gitu. Apa sih lebih bebet ya, pokoknya itu. Terus untuk si bahan materialnya sendiri keren banget, saya suka stretch, tapi sebenarnya kan kelihatannya tuh di video agak ngelus gitu ya, jadi sebenarnya nggak terlalu fungsi juga. Cuma kemungkinan kalau misalnya cuci apakah langsung ngerut atau enggak kan nggak tahu juga ya, tapi kalau misalnya ngerut pun biasanya sih celana yang ngerut tuh dikit. Nah, kalau misalnya pun ini ngerut, kebantu sama stretch-nya gitu guys. Mungkin kalau misalnya ngerut lebih keren lagi kali ya. Mungkin. So, yang terakhir nih saya lupa nih ya. Yang paling penting, ini tuh harganya cuma Rp185.000 aja. Saya lupa mention tuh ya. Kalau misalnya harga chinonya cuma Rp185.000 aja dengan bahan yang keren dan cuttingan sih yang paling penting tuh cuttingannya pas banget, cocok banget. Kalau misalnya kalian pengen beli, langsung aja klik di link deskripsi. Kalau misalnya kalian pengen lihat katalognya apa aja atau artikel-artikelnya apa aja, langsung juga klik di link di deskripsi. Saya cantumin langsung ke Instagramnya RS31 atau Ranveer Strong 31. Nah itu. So, thank you banget buat kalian yang nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
like, comment, and subscribe. Share video ini juga berkenan, tonton video-video saya lain, dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Thank you. Okay, jadi itu dan fitnya. Jadi gimana menurut kalian? Menurut saya pribadi, celana chino ini teh.